Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu, kita ketemu lagi. Kali ini untuk bacaan Full Moon in Scorpio untuk Sagittarius. Terjadi di houses ke-12 Sagittarius. Dan ini bacaannya juga bisa untuk Sun, Moon, Ascendant atau Rising Sagittarius. Namun kamu perlu juga nonton bacaan Zodiac Moon dan Zodiac Rising kamu ya. Oke. Terjadi di tanggal 16 Mei, tetapi energinya bisa dirasakan satu bulan sebelumnya dan satu bulan sesudahnya. Energi full moon adalah energi batin, jadi bukan action apa yang dirasakan ya. Dan sebentar ya. Oke, kita lihat dulu ya. Full Moon in Scorpio untuk Sagittarius. Semua tentang uang. Dilema batin pada periode ini. Semua tentang keinginan duniawi yang berkilauan. Ada kaitan dengan ibu, keluarga. Okay. Masalah keluarga by the book, seperti ingin menuntun keluarga atau ingin mendikte, ingin mendoktrinnya, atau memang kebalikan, Gemini yang saat ini seperti didoktrin oleh keluarga kehidupannya, bisa saja figur ibu atau figur bapak, atau merasa ingin membimbing orang yang lebih muda di dalam keluarga, bisa saja adik atau anak ya. Okay. Dan ini tentang uang semuanya, tentang pembiayaan, tentang kerugian juga ada, tentang pengeluaran, dan tentang memikirkan pemasukan ke depannya. Dan di sini ada peace. Dilema batin Sagittarius pada periode ini berdamai, seperti mengikhlaskan semua kerugiannya, pembiayaan atau uang yang dikeluarkan terhadap keluarga. Ini bisa saja keluarga dalam lingkup besar atau salah satu anggota keluarga. Kita lihat ya. Sagittarius, Full Moon Scorpio kali ini. Ada The Hermit, kelihatan ya teman-teman. Kemudian Five of Swords ya, Ace of Cups, King of Swords, Four of Wands, Nine of Cups, Three of Pentacles, The Devil, The World. Di bottom of the deck-nya ada Nine of Wands. Nih, ngeblok ya. Sepertinya Sagittarius pada periode ini menutup diri ya. Oke. Bisa saja Sagittarius tidak ingin mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Karena sebenarnya saat ini Sagittarius kayak ngerasa bingung ya dengan perasaannya. Five of Swords. Kalaupun Sagittarius saat ini ngotot untuk berdebat atau untuk ya seperti adu pendapat gitu atau adu kemauan gitu ya. Sagittarius merasa sia-sia karena saat ini berdebatnya atau adu kemauannya dengan salah satu keluarga atau keluarga besar. Jadi percuma. Sagittarius mengambil langkah untuk mengalah dan ada The Hermit ya, tetapi pada periode ini memang dilema batinnya cukup kuat ya. Karena Pluto membawa energi transformation akhir dan awal baru. Jadi bagaimana cara Sagittarius saat ini untuk mengakhiri dilema batinnya terhadap tanggung jawab untuk keluarga atau beban untuk keluarga? Apakah ini beban dan tanggung jawab yang memang wajib atau memang Sagittarius merasa perlu untuk bertanggung jawab? Okay. Dengan Ace of Cups, King of Swords, saya rasakan ini juga ada konflik dengan diri sendiri yang ngotot ya, King of Swords-nya. Yang rasa agresif dan ingin menjadi pemimpin, ingin didengarkan. Okay.
Dengan Four of Wands saya rasakan ada kebahagiaan juga, ada kenyamanan juga. Ini ada The World ya di kartu terakhir, penyelesaian. Jadi pada periode ini dipengaruhi juga dengan energi dari Mercury retrograde nih sepertinya ya, dengan Three of Pentacles. Karena Mercury retrograde di 10 Mei dan ini sampai satu bulan ke depan, bulan Juni ya. Kamu tonton juga bacaan untuk periode bulan Mei. Ada saya baca juga energi dari Mercury retrograde ya. Nah ini pengaruh full moon kali ini ada juga. Ada komunikasi. Komunikasi dengan kemarahan. Komunikasi dengan rasa tidak rela, tetapi ya seperti melepas emosi ya. Dengan kemarahan, nangis, atau dengan kesal, tapi ya lepas gitu. Okay. Setelah itu, Sagi akan mendapatkan kedamaian hati dengan Nine of Cups. Ada reuni, pertemuan dengan teman-teman atau seseorang yang memang Sagi sayangi, bisa saja sahabat, teman, atau salah satu keluarga juga ya. Dan ini membawa ketenangan, membawa kedamaian di dalam diri Sagi. Devil ini membawa kemelekatan ya. Jadi saya rasakan Sagi di sini mencoba untuk membuat seseorang melekat terhadap dia. Membuat seseorang itu kayak sayang kembali sama dia atau berharap kembali padanya. Mungkin seseorang ini di masa sebelumnya sudah pernah clash ya. Karena dengan energi peace, sebenarnya Sagi ini pengen damai, pengen baikan lagi, tetapi Sagi ingin mendominasi. Sagi mencoba untuk merayu bisa saja atau memberikan sesuatu agar seseorang ini melekat lagi, mengharap lagi, nempel lagi, akrab lagi gitu ya dengan Sagi. Ya, dengan King of Swords cara Sagi kurang tepat. Karena King of Swords ini terlalu maksa. Terlalu kesannya ego. Ya, jadi seseorang itu bisa merasakan energi ini. Sehingga Sagi, orang itu bukan mendekat, nantinya malah ngerasa apaan nih Sagi. Oke. Jadi strategi Sagi kurang tepat saya rasakan. Atau memang Sagi ini menggunakan strategi lama, jadi seseorang itu sudah bisa mengetahui skenario lama nih Sagi. Itu yang saya rasakan dari energi orang itu dengan Three of Pentacles, Devil, dan The World ya. Oke, saya akan lihat apa situasi Sagi untuk yang bisa dilakukannya pada energi full moon in Scorpio kali ini. Sagi juga berharap untuk bisa mendapatkan pekerjaan baru atau income tambahan pada periode ini. Karena seperti ada kewajiban Sagi untuk keluarga atau salah satu anggota keluarga, pembiayaan ini. Jurnal. Sagi buatlah jurnal. Hal-hal yang ingin dilakukan. Atau jika memang Sagi bisa menulis artikel atau hal-hal yang terkait dengan pengalaman hidup ya. Ini bisa dimulai dan bisa dipublikasi ya. Connect with ancestor. Terkoneksilah dengan tiga dirimu. Terkoneksilah dengan ascendantmu, dengan moon, dan juga dengan sun. Saya sudah pernah jelaskan ya. Sun itu adalah bagaimana karakter Sagi terhubung dengan orang. Terhubung dengan publik. Ascendan adalah energi Sagi secara pribadi dan hanya Sagi sendiri yang tahu. Dia sukanya apa, maunya seperti apa. Ya Sagi. Kemudian, kalau Moon adalah batinnya dari Sagittarius sendiri. Nah ini kan saya baca energi full moon ya. Jadi Sagittarius harus bisa terkoneksi dengan tiga hal itu. Harus bisa menarik benang merah. Keinginan dari diri, keinginan yang bisa terpublikasikan, teractionkan, atau keinginan dari batin. Oke, satu kartu lagi. Sound healing. Ya, dengarkan irama atau musik. Musik yang bisa meneduhkan. Jangan didengerin musik baper ya. Nanti malah baper, malah sedih ya. Dengarkan musik healing. Jadi seperti musik yang iramanya itu tradisional ya, atau singing bowls ya, itu bisa membawa frekuensi rendah. Frekuensi rendah itu bisa menurunkan frekuensi diri kita. Jadi gak boleh sering-sering didengerin, satu hari itu
5 menit sudah cukup mendengarkan frekuensi itu. Nanti kalau didengarin terlalu lama, frekuensi kita bisa semakin turun. Makanya kalau orang-orang yang melihat acara-acara ritual keagamaan, sembahyang yang menggunakan musik healing ya, kalau kelamaan bisa kerasukan, bisa pingsan, karena energinya semakin rendah, vibrasinya semakin rendah. Jadi nggak boleh lama-lama ya. Oke, Sagi, saya pikir cukup untuk bacaan lanjutannya. Silakan ke membership level The Sun, linknya ada di deskripsi video ini. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Sampai jumpa, terima kasih. Bye.